من علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bertemu untuk kita meneruskan program kuliah subuh sebagaimana yang terjadual sebelum daripada bulan puasa yang lalu dan sebelum daripada kita menyambut Hari Raya Aidilfitri yang suasananya masih terasa walaupun kita menyambut Hari Raya dengan gangguan perasaan. Bagaimana umat Islam, saudara seagama kita di bumi Mesir, terbarunya sebelum itu di bumi Suria dan beberapa tempat lain yang ditekan dan ditindas, yang difitnah, sudahlah dibunuh, ditembak dengan begitu kejam, difitnah. Hari ini rakyat Mesir yang menyokong Morsi dituduh membawa senjata, diambil gambar-gambar yang sebenarnya adalah gambar-gambar polis berpakaian biasa yang memegang senjata. Maka disifatkan kononnya itu milik, itu adalah anggota Ikhwanul Muslimin, anggota Ikhwan. Padahal realitinya yang mati ditembak itu adalah rakyat Mesir yang tidak bersenjata. Klik-klik video yang menunjukkan penembakan, pembunuhan adalah terhadap umat Islam yang tidak bersenjata. Dan saya nampak di antara hikmah yang berlaku ialah Tuhan nak menjelaskan sebelum peristiwa hijrah, iaitu peristiwa yang memberi kemenangan besar kepada umat Islam, Allah menguji umat Islam terlebih dahulu dengan peristiwa-peristiwa perit umat Islam yang diseksa di bumi Mekah, diseksa begitu hebat. Dan berlaku dua peristiwa lain yang menyebabkan tahun itu digelar sebagai Amul Huzn, tahun duka cita bagi Nabi SAW dan umat Islam. Kematian Abu Talib, bapa saudara Nabi yang banyak membela Nabi, menjaga, melindungi keselamatan tubuh Nabi SAW, meninggal dunia dia. Sehingga Nabi selepas itu dicederai batang tubuhnya. Sebelum kematian Abu Talib, tak ada siapa berani sentuh tubuh Nabi. Tapi selepas Abu Talib mati, Nabi dicederakan batang tubuhnya. Antaranya dicekik oleh Abu Jahal dengan kain serbannya. Mujurlah datang Hamzah bin Abdul Muttalib yang memukul kepala Abu Jahal dengan buntut pedang Hamzah.
Ya. Begitu juga kewafatan Khadijah binti Khuwailid yang banyak memberi dua aspek sokongan. Yang pertama, sokongan moral, semangat spiritual terhadap Nabi. Yang kedua, bantuan keuangan. Juga wafat, meninggal dunia. Dan apa yang lebih penting ialah umat Islam diseksa dengan begitu hebat. Dan di sana kita melihat ahli sirah dalam mengulas peristiwa ini menyebutkan bahawa peristiwa itu sebenarnya Allah nak mengasingkan liyamizal khabisa minat tayyib. Allah mengizinkan, membiarkan umat Islam ditekan macam yang berlaku sekarang. Saya mencari-cari rahsia, maka saya nampak barangkali inilah tempatnya. Allah mengizinkan umat Islam ditekan sebagaimana pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah diseksa sedemikian rupa. Diheret di tengah-tengah padang pasir, ditindih dengan batu yang panas. Sumayyah dan suaminya dibunuh, Yasir. Ammar hampir-hampir terbunuh. Hampir-hampir terbunuh. Cuma menurut ceritanya dia menggunakan rukhsah untuk menyelamatkan nyawanya. Allah mengizinkan umat Islam ditekan begitu rupa. Dan di sana para ulama sirah menyebut kerana Allah nak memilih. Sebab bila lepas berlaku peristiwa hijrah, umat Islam akan mencapai kemenangan yang besar. Maka kemenangan yang besar itu hanya boleh dipikul oleh mereka yang benar-benar mampu untuk memikulnya. Sebab itu sebelum peristiwa hijrah, Allah tekan umat Islam dulu. Allah menekan umat Islam dengan kezaliman pihak musuh, supaya di kalangan umat yang menyokong Islam ini dia terpisah. Yang betul-betul Islam, yang betul-betul beriman, yang betul-betul ikhlas, dia akan terkumpul di suatu tempat, di suatu pihak. Yang sebenarnya munafik, pura-pura, lemah, tak ikhlas, dia akan terkumpul di pihak satu lagi. Maka itulah yang sedang berlaku sekarang. Kita melihat, kita dapat melihat perbezaan sekarang. Ulama-ulama, antara ulama Azhar, nampak dah. Ulama-ulama Azhar ini nampak dah. Siapa yang betul-betul berpegang dengan ilmunya ataupun mengkhianati ilmunya. Umpamanya ada pegawai tinggi tentera yang dibunuh sebab tak nak ikut arahan, menembak rakyatnya, rakyat Mesir, dibunuh, kemudian dibunuh sebab dia tak patuh arahan untuk menembak. Maka berlaku proses tapisan. Sampai sikap King Saud, Raja Saudi pun kita tahu sikap dia, pendirian dia. Maka Allah sedang menapis, dan Allah sedang nak mengumpulkan yang benar-benar beriman bersama golongannya, yang munafik, yang pura-pura bersama golongannya. Selepas itu Allah akan memberikan kemenangan mutlak kepada umat Islam, insya-Allah. Itu bacaan saya dan keyakinan saya. Kerana Allah tidak akan mensia-siakan nyawa ribuan umat Islam di Mesir, ribuan umat Islam di Suria yang sanggup mati, yang kita tengok tanda-tanda kecilnya. Kalau di Suria, saya sendiri ada keluarkan ulas, saya terjemahkan suatu klip video yang menunjukkan suatu gambar aneh sedang suatu suasana tembakan berlaku. Dan komputer saya pun rosak, penjaga kunci Kaabah pun tak datang hari ini katanya. Jadi tak dapat, mana kalau saya bawa komputer pun tak dapat buka juga. Kalau tidak, kita boleh tunjuk klip video itu. Di tengah-tengah tembakan, orang lain semua tunduk berlindung di sebalik dinding dan sebagainya, takut kena peluru.
Tiba-tiba ada seorang lelaki berjubah putih. Mula-mula nampak kelibat bayang dari jauh. Kemudian bayang itu akhirnya zahir sebagai seorang lelaki berjubah putih. Yang dia berjalan tanpa rasa takut. Orang lain tunduk, membungkuk, berlindung balik tiang, dinding. Dia jalan tegak. Pergi mendekati seorang lelaki yang telah ditembak. Kemudian dia ambil lelaki itu, tak ada tunduk. Dalam video tu dia tak tunduk pun nak ambil lelaki itu. Dia tarik dengan tangan dia sebelah aja. Kita kalau tarik dengan tangan pun kita kena tunduk. Dia tak, dia seolah-olah tangan dia panjang ke bawah, tarik ke atas. Dia pegang sebelah aja. Kemudian dia serahkan jenazah itu di balik tembok, di balik lorong kepada orang lain. Jenazah yang didukungnya penuh berlumuran darah. Tapi jubahnya putih melepak. Tak ada tanda kesan-kesan darah dan sebagainya. Peluru berdesing, tak terkena tubuh yang dia tak bongkok, tak menunduk sedikit pun. Lalu timbul persoalan. Apakah dia malaikat atau dia seorang lelaki berjubah putih yang sangat pelik? Dengan gambaran itu. Begitu juga di Mesir, di celah-celah tembakan kelihatan kelibat penunggang berkuda. Allahu Akbar. Kita tak tahulah apa sebenarnya yang berlaku. Tetapi kita percaya dan yakin Allah tidak akan mensia-siakan nyawa. Saya dah sampai tak larat nak tengok dah, tuan-tuan. Dulu masa suria tu tengok lagi. Tu gambar klip video ada jenazah yang kena tikam dengan pisau tu. Tujuan dia nak koyakkan jenazah tu, nak bagi cari koyak rabak geram. Tapi macam lihat pula kulit daging dia. Ditikam tak lut. Dibakar pun tak terbakar. Dengan disimbah minyak. Patut bila campak api itu dia habis tangkap. Dia tak tangkap macam tu. Ini dia. Sebab tu saya pun dah tak sanggup nak tengok. Isteri saya yang masih tengok lagi. Tengok lepas tu mulut dia dia tengok kan. Saya kata udah, kalau tak larat tengok jangan tengok. Tak larat tengok dah, tuan-tuan. Kezaliman yang dikenakan ke atas saudara seagama kita di Mesir. Dan kita kagum dengan keberanian mereka. Assisi menjangkakan bila tumbang 40 orang di bulan puasa lalu, yang ditembak sewaktu mereka sedang bersembahyang subuh. Assisi menjangkakan bila 40 orang tumbang, maka takutlah orang lain akan mati. Orang pun takut mati. Dah 40 orang mati, kita jangan mati pula. Rupanya lebih ramai lagi selepas itu. Dan suasana lebih hebat lepas hari raya. Himpunan lebih ramai. Dan itulah yang membawa syaitan. Bulan Ramadan, Assisi dia fikir tanpa syaitan. Syaitan kan kena belenggu. Itu diarahkan tembak, 40 orang mati. Dah bila raya, syaitan dan Assisi dah balik-balik. 2,000 lebih sekarang. Kalau kita tengok maklumat terbaru, 2,000 lebih yang telah gugur dan semakin bertambah hari demi hari. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita hanya dapat berdoa. Kita tak selesa dengan apa yang berlaku, tapi kita hanya dapat berdoa dalam setiap kali solat kita. Jangan lupa macam dilakukan oleh imam tadi. Kita berdoa lah, itu sahaja yang kita mampu buat, InsyaAllah. Kerana kalau Islam menang besok, kita juga turut akan menerima cahayanya, kelebihannya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Baik, tuan-tuan, kita pergi kepada bacaan kitab kita, iaitu berkenaan orang mati, adakah dapat faedah daripada usaha orang yang hidup. Orang yang mati ni dia dapat tak faedah?